Ayo. Sudah 7 hari 7 malam kita berjalan. Ini kayaknya kenapa lagi? Bagaimana kalau kita istirahat sekarang? Kenapa? Saya kebelet pipis. Cepetan. Tidak jadi. Iya. Banyak orang. Ya sudah. Ayo lanjut. Ayo. Tuplak. Tumprung. Tuplak. Cepet. Tuplak. Tup. Ada yang datang. Mana? Itu. Ah, Kang Sobari datang. Kok bawa semar segala? Kayak semar itu. Loh. Bukan. Dia itu kayak dalang. Kok bawa wayang? Excuse me. Topo. Who are you? Where do you come from? Shilili. Kamu itu ke Inggris. Bahasa Jawa dong. Loh, kalau pakai bahasa Jawa nanti dikira itu semar monarki. Itu sebabnya saya menggunakan bahasa Inggris. Siapa tahu dia itu semar naturalisasi. Oh, iya. Tunggu. Sebentar, ini Romo. Duduk. Mau apa? Romo yang mirip semar dan membawa wayang semar. Mencari Gus Dur tidak ada lagi karena Gus Dur hanya tinggal kenangan. Maksud enggak ada. Gus Dur tinggal kenangan karena Gus Dur itu memang membingungkan. Dia itu ketua NU, dia presiden, dia wali. Kapan jadi presiden, kapan jadi ketua NU, ditukar-tukar seneng-senengnya sendiri. Tidak jelas, toh. Membingungkan. Kok kamu ngangguk-ngangguk, bingung kok, malah ngangguk. Saya mengangguk karena banyak persoalan yang membingungkan. Jadi kita menyuguhi Anda yang tidak bayar waktu itu dengan cerita yang membingungkan gitu. Ya sudah. Sekarang bagaimana kalau kita tiduran? Nah, setuju, dari tadi saya ngarep, saya capek. Ya, sudah istirahat. Ayo. Nah, Gus Dur, orang NU memberi kepemimpinan yang hangat. Jangan pernah berpikir kalau ketemu Gus Dur itu 1 atau 2 jam, itu bisa lama sekali. Dan siapa saja dia akomodasi dengan baik. Kalau perlu dia juga tidur seperti gembel ini. Tidur, lalu tamunya bercerita, kemudian merasa tidak enak, tamunya berhenti. Loh lah kok berhenti terus, wong aku yang ngrungokke. Nah, hal lain para hadirin, tidak terakhir, kesalahan fatal Gus Dur sebagai presiden. Dulu di Senayan, dia bilang, Lut, DPR kelas taman kanak-kanak, marah semua orang. Dan itulah kesalahan fatal yang tidak bisa dilupakan sejarah, karena taman kanak-kanak lebih mulia daripada DPR. Gus Dur yang lainnya, yang lucu-lucu, dia pidato di depan sidang MPR, dan itu pidato resmi. Kok dia bilang, saya kira cukup sekian saja. Dengan begitu nanti tidak banyak yang harus dipertanggungjawabkan. Teknis NO. Nah, saya, untuk saya,